Halo guys, kembali ke YouTube channel, saya aku Feby Trisama. Dan di video kali ini aku bakal nge-review jujur produk Scarlett terbaru. Jadi ini bener-bener lagi viral banget. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review jujur 3 produk ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Lalu klik lonceng di bawah. Habis itu follow Instagram aku at Feby Trisama. So let's get into the video. So untuk produk-produknya aku bakal bahas sesuai urutan pemakaiannya aja. By the way guys, untuk semua harganya ini cuma 75.000 doang. Dan selain mereka itu udah Bepom, mereka juga halal MUI. Jadi yang pertama ini ada body scrubnya. Dan ini tuh varian Coffee-nya. Dan sebelumnya aku udah pernah review yang varian romansanya dan itu bener-bener wangi banget. Untuk masanya dia lucu banget ya, dia bener-bener kayak coffee banget ya, kayak coklat-coklat gitu, jadi temanya kopi gitu. Setelah kita buka penutupnya ada beginiannya lagi, jadi bener-bener aman banget sih guys. Oh my god, wangi kopinya. Wangi kopinya enak banget guys, kayak oh my god, jadi pengen aku makan gitu loh. Tuh dia kayak gini, nanti aku bakal kasih lihat teksturnya. Nah untuk kandungan dalam body scrub coffee ini, di dalam sini udah ada glutathione sama vitamin E. Jadi benar-benar bagus banget buat mengangkat sel kulit mati dan pastinya mencerahkan kulit kita ya guys. Nah untuk teksturnya dia kayak gini, dia tuh kayak ada buliran halusnya gitu loh guys. Dan dia tuh warnanya agak-agak coklat soft gitu. Nah aku bakal langsung contohin di sini aja di tangan aku. Lalu untuk cara pakainya, kalian bisa langsung scrub aja kayak gini. Kalian ratain ke tangan kalian. Habis itu nanti tunggu 2-3 menit, lalu baru kalian bilas gitu pakai air bersih. Dan yang aku rasain pas aku pakai scrub ini benar-benar wangi banget. Jadi aku ngerasain banget tangan aku kayak jadi wangi kopi gitu. Dan sekarang aku bakal tunggu 2-3 menit, oke? Okay? A few moments later. Nah, kalau misalnya udah 2-3 menit, kalian tinggal gosok aja. Ini aku bakal gosok. Oh, wangi banget. Dan dia tuh pakai buliran halus gitu. Jadi pas aku gosok benar-benar enggak sakit, guys. Aku enggak ngerasain sakit sama sekali. Tinggal gosok, bahkan gosoknya gampang banget, nggak perlu effort lebih gitu. Jadi aku bilas dulu ya guys. Dan yang aku rasain pas aku pakai body scrub ini tuh bener-bener wangi banget, jujur wangi banget. Terus pas gosoknya meskipun dia ada buliran halus gitu, dia sama sekali nggak bikin tangan aku sakit pas aku gosoknya. Setelah itu pas aku bilasnya bener-bener langsung halus banget guys, bener-bener sehalus itu. Dan pastinya lebih cerah sih ini, parah. Kalian bisa bandingin sama yang ini. Yang ini bener-bener kasar banget karena aku belum pakein body scrubnya. Jadi kayak halus terus lebih cerah kan. Padahal ini baru pemakaian sekali loh. Gimana kalau misalnya aku pakai rutin gitu guys, parah sih ini. Dan karena dia pakai buliran halus gini, dia sama sekali nggak bikin kulit aku tuh iritasi gitu loh guys. Mungkin yang aku rasain halus karena dia tuh emang bener-bener ngangkat sel kulit mati aku gitu loh guys. Nah setelah aku bilas, aku bakal langsung pakai aja yang sour scrubnya ini. Untuk packaging ini bener-bener aman banget sih guys. Sebelumnya mereka udah bubble wrap gitu, jadi bener-bener aman banget. Cuma bubble wrapnya udah aku buka. Tuh, dia tuh kayak gini teksturnya. Oh my god, dia tuh kayak warna kuning-kuning coklat gitu guys. Terus ada buliran beads-nya juga. Setelah lagi basah, aku langsung sour scrubin aja. Wow, sabunnya juga wangi banget. Aku suka dari Scarlett tuh emang produknya wangi-wangi semua guys. Dan wanginya bener-bener gak tanggung-tanggung sih guys. Meskipun dia ada buliran-bulirannya gini, tapi gak sakit sama sekali gitu loh guys. Kayak enak aja gitu, digosok aja gitu. Jujur aja, pas tadi aku bilas yang body scrubnya itu bener-bener tangan aku jadi halus banget. Nah setelah aku udah ratain, aku bakal bilas dulu, oke? Okay? Nah selanjutnya yang Coffee Brightening Shower Scrubnya. Untuk kemasannya dia kayak kemasan sebelumnya gitu loh guys, yang shower scrubnya. Cuma emang dia bedain warnanya sih tuh. Untuk warnanya dia kayak agak kuning-kuning oranye coklat gitu. Lalu pastinya di dalamnya ada buliran beads-nya. Jadi kemasannya kayak botol gitu. Terus dia aman banget karena dia tuh pakai yang penutup kayak gini loh guys. Tuh. Dan feel yang aku rasain pas aku pakai shower scrub ini, pas gosok di tangan aku dia sama sekali nggak sakit juga. Jadi kayak bener-bener pakai sabun biasanya. Dan yang aku suka tuh busanya emang banyak banget. Jadi bikin kita lebih hemat pakai sabunnya gitu loh guys. Dan untuk cara pakainya ini gampang banget. Tinggal kalian pas mandi basahin air, lalu kalian tinggal pakai ini aja, lalu kalian bilas lagi. Dan manfaat dari shower scrub ini bener-bener banyak banget. Cuma salah satunya adalah glutathione dan vitamin E. Jadi ini tuh bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati kita. Jadi kayak kulit kita tuh lebih bersih, lebih halus gitu loh guys. Dan pastinya bisa banget buat kalian yang pengen cerahin kulit kalian juga. Nah untuk kemasannya dia juga kayak body lotion sebelumnya, cuma yang bedain tuh dia kayak warna pink-pink gitu. Yang ini yang varian Jolly-nya nude gitu. Cantik banget sih yang ini warnanya. Dan sebelumnya aku udah pernah cobain yang freshie-nya dan itu bener-bener wangi banget. Dan aku penasaran banget yang varian Jolly-nya tuh kayak gimana wanginya. Dan dia juga aman banget karena kalau misalnya kita mau pakai baru kita buka ininya. Jadi ini tuh kayak penyangganya gitu loh guys. Dan di sininya tuh juga ada open sama stopnya. Jadi kalau misalnya kita pengen pakai tuh kita tinggal geser aja ke open. Jadi baru kebuka gitu. Nah untuk teksturnya dia kayak gini. Dia tuh kayak krim gitu, cuma warnanya pink soft gitu. Wanginya kayak soft girly-girly gitu guys, parah. Ini sama sekali nggak nyengat wanginya. Ini enak banget sih, ini tipe aku banget sih wanginya. Kan ada tuh body lotion yang kayak wangi banget, tapi dia tuh wanginya sampe nyengat. Jadi kayak nggak enak gitu kalau misalnya lama-lama dicium gitu kan. Tapi kalau yang ini tuh bener-bener wanginya soft gitu guys, tapi wanginya kecium banget. Dan langsung aku apply aja.
Tapi jujur aja ini aku pakainya kebanyakan. Tapi nggak apa-apa sih. Dan bagusnya kalau misalnya kita pakai kebanyakan, kayak nggak sengaja kebanyakan tuh wanginya nggak nyengat. Iya, bagus banget sih ini, parah. Dan dia tuh wanginya kayak Floriental Gourmand gitu loh, guys. Untuk hasilnya ini dia. Ini dia hasil akhirnya. Yang ini benar-benar langsung cerah, sehat gitu dan benar-benar halus banget, jujur. Kalian benar-benar harus cobain juga. Dan kalau yang ini, oh my god, kasar banget, guys. Dan dia tuh warnanya juga kusam banget. Selain dia bikin kulit aku lembut, dia juga lembab banget. Kulit aku sekarang jadi lembab kayak sehat gitu. Lalu pas diaplikasiin tuh dia sama sekali nggak lengket gitu loh, guys. Dan yang aku suka tuh dia gampang banget buat diapply-nya karena dia tuh gampang banget meresap gitu loh, guys. Nah, untuk cara pakainya juga gampang banget setelah kalian pakai body scrub. Lalu shower scrubnya, kalian tinggal pakai body lotionnya aja, tinggal kayak aku tadi. Tinggal kalian teratain aja ke kulit kalian. Terus udah deh, pastinya di dalamnya ada glutathione sama ada vitamin E. Selain itu dia juga ada kojic acid sama niacinamide. Jadi benar-benar bagus banget buat kulit kita yang untuk ngelembapin gitu. Nah, aku pengen infoin ke kalian juga, kalau misalnya kalian penasaran sama produk Scarlett ini, kalian bisa langsung cek aja Instagramnya atau Shopee-nya. Jadi aku bakal simpan di description box, jadi kalian bisa cek aja langsung di bawah. Dan aku saranin banget kalau misalnya kalian pengen hasil yang maksimal, kalian bisa banget rutin pakai Scarlett ini. Karena selain wangi, dia juga hasilnya bagus banget sih, guys. Dan memang aku ini benar-benar terjangkau banget sih, guys, kalau misalnya 75.000 doang. So, itu tadi dia video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Lalu klik lonceng di bawah. Lalu follow Instagram aku, @fabitri, sama. Bye-bye!